Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini lur. Kali ini saya mau tes sekaligus review kabel snack rakitan lur. Ini yang kemarin alat-alatnya saya review ya, mulai dari cek-ceknya sama boxnya. Ini untuk di sini boxnya menggunakan box dari STX, tipenya BS12. Kemudian untuk cek-ceknya ini menggunakan New Trick, kecuali yang dua ini menggunakan SPL karena cari New Trick-nya susah. Ini kemarin dapat New Trick itu udah lama banget, tapi cuma disimpan aja. Tapi dapat yang New Trick ini lur. Untuk bentuknya hampir sama. Ini sama ini. Ini 12 channel ya lur. Kita buka untuk kabel ke mixernya. Cek mixernya lur. Oke, jadi ini cek yang ke mixer. Ini dibagi 4-4 ya. Untuk jacknya di sini menggunakan BMA lur. Ini BMA. Sebentar, tapi kayaknya ada yang bukan BMA. Ada dua yang bukan BMA kayak lur kemarin. Dicek selur. Dicek dulu. Nah ini. Ini ada yang dari Rockstone. Yang Rockstone ini harganya lumayan mahal, lebih mahal dari yang BMA. Ini Rockstone juga. Tundur. Dan untuk kabelnya ini menggunakan, sebentar, campur ada yang menggunakan Makita. Sini nggak kelihatan kan? Makita sama menggunakan Kanare lur. Kanare tapi yang Jepang standar, jadi bukan Kanare yang original. Tapi yang ini nggak tahu nih pakai kabel apa. Ini kemarin jadi dapat bekas lur. Kondisinya dia pakai selang, terus di tengahnya ada panelnya. Ini panel baru, jadi tak ganti. Panelnya besar banget, pakai panel PV. Coba nanti tak cariin gambarnya kalau ada. Jadi kondisinya udah nggak terurus ya. Kemarin dapat harga 700.000 sudah komplit panel, cuma ini jacknya kemarin tak ganti semua, ini tak ganti baru semua lur. Untuk jack ini harganya 16.000 ya, kita katakan 16.000 semua lah. Ini ada 12 160 sama 32, berarti 192 untuk jack ini. Untuk input ke mixernya ini 200.000 gak kita bilang ya. Kemudian kalau ini boxnya, box ini kisaran berapa ya, lupa lur, nanti tak cantumin aja. Kalau ini saya nggak tahu harganya, kalau ini, kalau cek New Trick-nya, soalnya ini yang beli bukan saya lho, jadi pak bosnya langsung yang beli. Kalau ini kemarin saya beli 15.000, ini yang SPL, jadi per bijinya 15.000. mungkin yang ini sekitar di 20 ribuan atau di 25.000 mungkin yang New Trick. Sini dia menggunakan ini. Sekarang langsung kita cek aja lur. Oke, jadi sekarang kita cek aja lur. Ini nomor satu ini kita colokin di nomor satu juga. Kita langsung pakai microphone dari VXT, yang reviewnya udah ada di deskripsi, bisa dicek lur. Cipo aman,
background. Oke, langsung lanjut nih yang nomor 2. Kita colokin. Ini udah tak pindahkan nomor 2. Ciklong. Aman nomor 2. Sekarang nomor 3. Ini udah tak pindah. Langsung cek. Ciklong. Nomor 3 aman. Oke, lanjut nomor 4 lur. Langsung lanjut. Cik. Oke, ini sudah di nomor 5. Kita langsung coba aja lur. Tekan aman, enggak ada noise. Lanjut lagi ke nomor 6. Kita cek lagi lur. Cik. Aman. Cek, enggak ada noise. Oke. Lanjut sekarang nomor 7. Oke, sekarang nomor 8 sudah masuk ke kabel yang bening seperti ini lur. Ini yang saya ragukan. Langsung cek. Ci. Aman. Ini juga nggak ada noise, aman lur. Sekarang yang nomor 9, channel 9 yang kabelnya bening juga. Coba. Aman, nggak ada noise. Oke, sekarang yang channel 10. Kita cek lagi. Ci. Aman lur, nggak ada noise lagi. Sekarang channel 11. Sekarang lanjut ke yang nomor terakhir, channel 12. Ci. Aman lur. Aman, enggak ada noise juga. Oke. Jadi kesimpulannya di sini yang masih sulit tuh ininya ya, karena masih baru nih, masih sesak banget lur, masih rapat. Kemudian ini recommended nggak kalau buat kalian? Tergantung penggunaan. Kalau misalkan hanya untuk hajatan kecil, job kecil ya nggak apa-apa lah, cukup. Cuma kalau job panggungan besar nggak recommended lur. Lebih baik beli yang bagus sekalian, soalnya harganya nggak banyak sih selisihnya. Soalnya nih saya model kabel yang nggak kepake kan, boxnya, jacknya semua kan nggak pakai, 700.000. Itu sama ininya mungkin hampir 1,2, 1, ya mungkin 1,2, 1,1an. Harusnya ini ada outnya ini 4 channel. Cuma kalau ini buat hydro ini nggak nyampe lur, kalau cuma 8 channel. Ini harus 12 channel, jadi outnya ini enggak ada. Jadi kalau mau ada outnya harus ngolor kabel lagi. Jadi ya beginilah. Oke, terima kasih lur yang udah nonton, semoga bermanfaat buat kalian. Ini jadi ini rakitan ya, ini bukan pabrikan, ini rakitan. Ininya pakai selang lur.
dimasukkan satu-satu gitu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like serta subscribe. Komen juga lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.